Ini ya tadi, ini kan di sini. Ini kok ada bungkusan itu tadi lah, tak ambil kok karena agak bau dikit. Nah, terus taruh sini lah. Saya terus keluar, tak panggil Pak Pendito, terus panggil ke tempatnya Pak RT. Oke, Pak, lanjut dengan Pak itu tadi. Ini nggak tahu itu bungkusan apa itu awalnya nggak? Belum tahu, tapi bau ya Pak? Bau, Pak. Kaget Pak, kasih Pak. Iya, kaget lah. Bapak rumah di mana Pak? Rumahnya ini. Bapak. Enggak pernah lihat ada orang yang buang-buang di sini atau apa? Enggak ada. Tadi malam ya sampai malam di sini enggak ada. Setengah tigaan tadi, jam 14.30-an. 14.30. Iya. Mau saya di panggil sama warga sini, Pak Parimin. Ada penemuan bungkusan enggak tahu. Terus saya cek ke sini, ternyata memang ada bungkusan. Bungkusan tapi saya enggak tahu, terus saya ajak warga sini, saya suruh buka. Buka, saya pastikan itu apakah benar-benar bayi atau bangkai kucing atau enggak. Ternyata itu bangkai, ada bayi. Jenazah. Ada rambutnya, ada kepalanya, terus sudah ada anunya tadi, belatungnya. Belatung ya Pak? Iya, habis itu terus saya lapor ke Polsek. Itu lapor ke Polsek, langsung Polsek ke TKP ini. Bayi laki perempuan? Tapi kelihatannya itu laki. Laki. Oke, Pak, selama ini ada nggak ya mencurigakan Pak membuang sampah ke sini dan segala macam? Ada nggak warga yang mencurigai? Saya enggak kan Pak. Kalau warga, saya yakin enggak mungkin. Enggak, ini maksudnya yang mencurigai. Enggak. Mencurigai ada orang asing. Enggak ada. Maksudnya ini gang buntu. Kalau gang buntu kan kalau udah ada orang asing pasti kita tahu. Ini betul gang buntu. Di sini ada CCTV Pak? Ada cuma rusak. Rusak. Ada cuma rusak. Gangguan dari pemkot itu. Oke. Pak, terus ini bayi tadi kondisinya sudah seperti apa Pak? Belatung di mana aja Pak? Sudah mungkin sudah sekitar 2 harinya tadi. Sudah 2 hari. Meninggalnya sudah 2 hari mungkin ya. Tapi sudah ada. Mungkin sekitar 2 harinya ditemukan itu. Oke. Okay. Tapi pastinya kan enggak tahu berapa hari. Pastinya. Dalamnya mungkin sekitar 2 harinya tadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.